Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahrio Channel. Baik, kali ini saya kedatangan Honda Kirana. Kirana lama ya, teman-teman. Ini. Dan ini motor keluhnya. Keluhnya teman-teman habis ganti cool starter. Ini sudah 5 kali ya ganti cool starter. Motor ini tidak bisa normal sama sekali. Tapi bukan tombol starternya yang bermasalah ya teman-teman, yang ini. Kalau ini soket ini dipasang, teman-teman, di sini untuk pengapiannya hilang. Ya. Ini langka banget, teman-teman. Ini. Ya. Kalau ini soket dinamo starter dipasang, ini pengapiannya hilang sama sekali. Ya, teman-teman. Tapi kalau dicabut soket yang ini, pengapiannya ada normal sama sekali. Penyakit langka ini, teman-teman, heran ya. Oke, coba kita tes ya ini. Ya, teman-teman. Oke, kita tes hidupkan. Dan kita cek pengapiannya. Ini ya. Ini. Tidak ada sama sekali ya teman-teman. Coba teman-teman cabut yang ini. Yang ini ya, cabut. Ini kita cabut. Nah. Lalu kita tes pengapiannya. Setelah kita cabut. Ya, yang ini kita tes. Agak kurang jelas ya dari sini. Ya. Nah. Kita tes. Teman-teman bisa lihat. Tapi ya, tapi teman-teman, ini kita pasang yang ini, kita pasang ya. Kita pasang. Lalu kita coba starter lagi. Ya. Ini. Tidak ada. Saya pegang pun tidak ada. Nah, padahal ini teman-teman kuncinya sudah on ya. Coba kita cabut yang ini lagi. Nah, dan kita starter. Dan coba kita pasang ini dan kita hidupkan. Normal ya teman-teman. Ya, normal ya. Oke. Ini saya ataskan di kameranya. Dan ini kita pasang, dia akan mati ya. Oke. Kita dulu bentar. Saya akan nyetrum ya. Ini cantolannya aja teman-teman, saya cantolkan. Mati ya, cabut. Jadi permasalahannya di sini teman-teman, masalahnya di sini di dinamo starter ya, karena ini udah 5 kali ganti cool starter, jadi saya curiga di bagian dinamo starternya. Sebaiknya teman-teman ya, ini kita buka ya. Kita pukul. Nah, ini si biang keroknya teman. Ini sudah, waduh. Sebenarnya ini ya teman-teman. Oke, saya ada ke. Ini
Non ini mati ya, tidak bisa putar sama sekali. Nah, ini yang mati kan. Nah, ini juga jebol ya, teman-teman. Di sini. Nah, di sini kan jebol. Mungkinan ini masuk air atau magnetnya yang jebol. Dan saya juga tidak mau ambil risiko, saya akan ganti yang baru. Nah, ini teman-teman, saya sudah belikan yang baru ya, kita buka ya. Ini yang baru ya, saya skip untuk pemasangan kabelnya. Nah, ini teman-teman, saya sudah kasih lem, dan ini ternyata dia patah ya, yang tadi jebol. Kini aja kita fokus pemasangan dinamo starternya. Lalu kita pasang baut-bautnya ya, baut 10. Semoga berhasil ya teman-teman. Kemudian kita pasang ya soketnya, baru kita pasang ini ya. Pasang umurnya. Di motor. No, ini. Oke teman-teman, ini saya sudah pasang, dan soket ini yang tadinya tidak bisa dipasang saya sudah pasang, dan kita pasang, coba kita starter ya, starter ini. Nah ini teman-teman, yang tadinya ini dibongkar dipasang tidak bisa hidup ya, ini saya bongkar pasang. Pasang lagi, ini sampai gosong ya, pasang lagi tidak mati ya. Oke, okay. Jadi teman-teman, permasalahannya di sini di bagian dinamo starternya ya, ini ya yang sudah rusak, jadi ini juga sudah bolong jebol ya. Nggak bisa terlalu dekat napinnya ini. Nah ini teman-teman bolong ya, jadi ini yang rusak, ini yang baru ya, ini yang sudah rusak, jadi ini mati ya. Katanya udah 5 ganti cold starter, tapi bagian ini ya, bagian magnetnya hancur katanya. Iyalah, hancur ya, konslet. Jadi ini menambahkan positif dan negatif itu menjadi satu, jadinya kalau dipasang ini kan konslet, jadinya karena ini DC, jadi motor ini akan hilang pada pengapiannya. Oke, sampai di sini penjelasan saya ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa support selalu channel ini ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.